Oke teman-teman, nah jadi untuk bahan-bahannya akan tinggal siapin aja aplikasi Briefen. Yang ini kalian bisa langsung download aja di Google Play Store. Yang ini teman-teman ya. Nah di sini aku bakal coba hapus data dulu karena bakal aku tunjukin prosesnya dari awal. Nah bahan selanjutnya itu ini tak tanpa PC, ini cuma memerlukan koneksi WiFi teman-teman ya, atau hotspot dari HP lain. Jadi kan bisa siapin dua HP, mau itu HP teman kalian kan pinjam hotspotnya sebentar untuk pemasangan ini, atau ya HP keluarga atau HP apa namanya teman-teman kalian gitu cuy ya, yang kalian pinjam sebentar untuk pemasangan ini Briefennya. Nah jadi caranya kalian tinggal aktifkan aja WiFi HP ini yang mau dipasangin Briefen. Jadi tinggal sambungin WiFi-nya ke hotspot HP orang lain. Ini nggak perlu koneksi data, cuman butuh koneksi WiFi aja teman-teman. Yang penting tersambung aja gitu. Nah kalau tersambung seperti ini, kita udah bisa lanjut ke tahap pemasangan Briefen-nya. Karena buat yang baru-baru install Briefen itu pastinya belum bisa dipakai teman-teman ya, wajib diinstal dulu. Bahasanya diinstal kalau aku. Jadi tinggal buka aja aplikasi Briefen-nya, kemudian klik accept yang di bagian bawah ini. Kemudian di sini tinggal klik aja, geser aja ke kanan, ke paling kanan, dan klik launch Briefen. Di sini wajib diizinkan untuk izin notifikasi ini karena ini bakal kita gunain nanti. Di sini tinggal klik developer. Kemudian nah, mudah-mudahan sih kan bisa langsung masuk seperti ini teman-teman ya. Jadi pas diklik di developer langsung diarahin ke tampilan seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan tinggal klik aktifkan aja opsi developernya teman-teman ya, seperti ini. Nah, cuman kalau emang nggak langsung masuk ke sini dan kan ngebug, ya aku harus siapin nih teman-teman ya untuk mengantisipasinya, yaitu cara mengaktifkan manual untuk opsi developer di HP gitu. Nah, caranya kan tinggal masuk ke pengaturan, kemudian cari aja tentang perangkat, tentang telepon atau info tentang HP kalian, biasanya di bagian bawah kan tinggal klik. Di sini kan tinggal cari aja yang namanya nomor bentukan, nomor versi, atau kalau untuk di HP Xiaomi dan Poco, versi MIUI. Kalau untuk di bagian HP Realme sendiri, seperti ya HP yang aku pakai ini, namanya itu nomor kompilasi teman-temannya, harus diklik yang versi ini dulu, terus ada namanya nomor kompilasi. Nah, jadi kan tinggal sesuaikan aja apa yang ada di HP kalian dan kalian tinggal cari teman-temannya. Nah, kalau udah ketemu tinggal tap-tap aja di bagian kata-kata yang aku sebutin tadi, yang seperti ini teman-temannya. Mau itu versi MIUI, nomor bentukan atau nomor versi, tinggal tap-tap aja sebanyak 7 sampai 10 kali secara cepat. Nah di sini aku masukin sandi dulu teman-teman karena aku pakai sandi HP-ku. Nah kalau udah, ini opsi pengembangnya udah aktif teman-teman ya. Dan cara untuk manual masuk ke opsi developer atau opsi pengembangnya, tinggal ke pengaturan tambahan, scroll ke bawah, dan di sini udah ada teman-teman opsi developer atau opsi pengembang cuy ya dalam bahasa Indonesia. Nah ini caranya sama tapi ini manual teman-teman ya. Nah ini cara manualnya, kita lanjutin aja yang tadi teman-teman. Tinggal aktifkan yang ini opsi developer, mau dari Briefen-nya langsung atau manual sama aja teman-teman ya, yang penting bisa masuk ke sini. Kemudian kalian tinggal scroll ke bawah dan settingan yang pertama wajib disetting di bagian debugging di sini. Aktifkan debugging USB, klik OK. Kemudian untuk proses debug nirkabel kan wajib aktifkan juga. Jadi kalau udah diaktifkan, nanti kalau ada notifikasi pemasangan kan jangan lupa centang teman-teman ya. Ada pemasangan kode nanti yang muncul kan, jangan lupa centang kemudian klik izinkan gitu cuy. Nah kalau udah aktif seperti ini, ada satu settingan lagi. Ya ini kalau di HP Realme dan Oppo mungkin ada teman-teman ya, tapi kalau misalkan HP-HP lain juga ada di HP kalian, kan tinggal scroll ke bawah dan cari aja yang namanya matikan pemantauan izin. Nah jadi fitur ini kalau kalian punya, kan tinggal scroll dan cari aja. Kalau misalkan ada, kan wajib aktifkan juga teman-teman ya. Jadi tiga settingan cuy, satu kemudian dua di atas teman-temannya. Di bagian atas tadi ada debugging USB dan proses debug nirkabel. Nah kalau udah kan tinggal kembali ke aplikasi Briefen-nya lagi teman-teman. Di sini klik developer aja, kemudian lanjut kan klik proses debug nirkabel, kemudian klik sambungkan perangkat dengan kode penyambungan. Nah bentar teman-teman ya, aku buka lagi Briefen-nya. Nah di sini kan tinggal klik wireless debugging port teman-teman ya. Jadi tampilan kedua, kalau misalkan udah ada tampilan wireless debugging port, kan tinggal klik. Nah nanti bakal muncul tampilan memasukkan kode seperti ini.
dan kalian gak usah masukin di tampilan support ini teman-teman ya, tapi kita bakal masukin di notifikasinya, karena kalau kita buka aplikasinya secara bersamaan bakal gak bisa teman-teman ya, bakal ke expire kodenya teman-teman. Nah jadi kita tinggal masukin aja kodenya nanti di bagian notifikasi di sini teman-teman ya, di atas ini yang bakal kita gunain. Nah caranya masuk lagi ke bagian opsi pengembang yang tadi. Nah kalau kalian keluar pasti kodenya ke reset teman-teman ya. Jadi caranya tinggal klik sambungan perangkat dengan kode penyambungan lagi, kita bakal minta kode baru. Dan ini kodenya tinggal kalian catat atau tulis 333867 dan kalian tinggal tarik aja notifikasi kalian 333867. Tinggal klik reply dan masukin kodenya di sini teman-teman 333867. Nah kalau udah bener, kan pastikan bener teman-teman ya, kalau udah bener kan tinggal klik yang tanda panah di bagian kanan ini, ada yang bulatan-bulatan warna hijau, tanda panah ke atas, kalian tinggal klik. Dan nah untuk pemasangan briefernya udah selesai teman-teman, dan briefernya di sini udah tersedia. Nah kalau seperti ini artinya udah selesai, dan agar kalian nggak ngulang-ulang lagi proses pemasangan atau penginstalan briefer kalian, nah kan harap nggak usah matikan lagi opsi developer kalian teman-teman ya, diaktifkan aja terus selama kalian memakai aplikasi Briefen. Jadi biar nggak ngulang-ulang lagi proses penginstalan aplikasi Briefennya teman-teman ya, untuk opsi developer kan hidupin aja terus, nggak usah dimatikan teman-teman ya. Jadi ingat, tolong diingat gitu, biar kan nggak susah-susah lagi. Nah di sini, nah masuk lagi ke aplikasi Briefennya, dan di sini otomatis ya udah terbuka teman-teman ya, udah terpasang. Dan untuk di bagian exchange commentnya udah bisa digunakan, kan tinggal klik aja oke atau batalkan terserah. Nah kalau seperti ini udah terpasang, nah untuk koneksi wifi-nya udah bisa kalian matikan teman-teman ya, karena pemasangannya udah selesai dan ini udah berhasil. Nantinya akan bisa langsung yang mengeksekusi modul-modul kalian di sini teman-teman, dan ini udah seumur hidup teman-teman ya, selama kalian nggak mematikan opsi developer HP kalian, ini udah berlangsung dan udah bisa digunakan terus untuk aplikasi berikutnya teman-teman. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya.